Kampung Rambutan menuju ke Wonosobo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Herunir. Oke, pada sore hari ini saya berada di terminal bus Kampung Rambutan lagi nih. Dan saya akan hunting armada untuk yang angkatan sore dari Kampung Rambutan ini. Oh ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang lagi ke depannya. Dan saya semakin bersemangat lagi untuk membuat videonya. Oke, ada armada apa aja untuk sore hari ini dari terminal bus Kampung Rambutan? Ikuti terus videonya sampai selesai ya teman-teman, dan selamat menyaksikan. Oke, nah ini di depan saya sudah ada armada dari Sudiro Tunggajaya, julukannya Aransa. Nah ini armada ini berbodi Legacy SR2 XHD Prem. Ini untuk tujuan ke Yogyakarta nih teman-teman. Oke, ini armadanya lanjut lagi menuju Jogja. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Armada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Aransa. Nah, ini yang baru masuk armada dari Sinar Jaya 97RD untuk tujuan ke Jogja juga nih, teman-teman. Ini menggunakan bodi Jetbus 3HDD buatan karoseri Adi Putro. Nah ini untuk saat ini di depan saya itu udah ada armada dari PO Sarinda tujuan Surabaya. Lalu ini ada PO New Santika julukan Trium tujuan Jepara Kudus. Lalu ada Sinar Jaya tujuan Kawungaten, Sinar Jaya, DMI, dan Murni Jaya dengan julukannya Tambores 210. Ini untuk tujuan ke Jogja berbodi Legacy XR2 XHD Prem tuh armada Murni Jayanya. Lalu di sana juga terparkir 3 armada dari Sinar Jaya juga nih teman-teman. Nah untuk sore hari ini seperti biasa didominasi oleh armada dari PO Sinar Jaya nih nampaknya nih. Nah ini tampak samping dari armada Sinar Jaya tujuan Jogja nih teman-teman, dengan kode lambungnya 97RD. Ini masih menunggu penumpangnya nih. Itu menggunakan selendang terbaru Jetbus 3. Nah ini di depan saya ada armada dari Murni Jaya MJE 210 julukannya Tambores. Ini artisnya dari Murni Jaya juga nih teman-teman ya. Banyak ada variasi boneka kodoknya dan strobonya tumpuk 2 nih. Ada aksesoris dari winglet sama besinya juga nih. Nah ini tampak dari samping armada bus Murni Jaya E210 nya nih teman-teman. Nah ini di depan saya juga ada armada Sudiro Tunggajaya dengan julukan Roraima untuk tujuan ke Pekalongan. Nah ini armada Sinar Jaya Legacy SR2 HD Prem. Ini masih menaikkan penumpangnya. Ini untuk tujuan ke Jogja nih armadanya. Ini yang via jalur selatan. Ini menggunakan bodi dari Legacy SR2 S-Series. Model terbaru dari karoseri Laksana nih teman-teman. Nah ini yang baru masuk armada dari Dewi Sri. Ini untuk tujuan ke Pekalongan, Tegal, Brebes, Margasari, Selawi nih teman-teman. Armadanya mau diparkir dulu untuk menunggu jadwal keberangkatan dan menaikkan penumpangnya nih di terminal bus Kampung Rambutan ini. Nah ini armada Sinar Jaya 97RD berangkat menuju Jogja. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan.
Nah ini dilanjut nih, yang mau berangkat ada armada dari PO New Santika dengan julukan Trium, berangkat menuju Jepara Kudus. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini armada Sinar Jaya 62RE untuk tujuan ke Jogja. Ini persiapan mau berangkat nih, udah keluar dari parkirannya tadi. Ini bermesin Hino RK8 ini teman-teman. Nah ini tampak dari samping sebelah kanan. Nah, ini masuk lagi nih armada Sinar Jaya berbodi Legacy SR2 HD Prem. Ini untuk tujuan ke Solo. Ini masih menaikkan penumpang terlebih dahulu nih. Seperti biasa nih, untuk sore hari ini didominasi oleh armada dari PO Sinar Jaya nih teman-teman. Nah itu armadanya masih menaikkan beberapa penumpangnya dan dibantu krunya untuk menaikkan barang penumpang ke dalam bagasi busa nih. Nah ini armada Sinar Jayanya berangkat menuju Solo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini masuk nih armada KYM Trans untuk tujuan ke Surabaya. Itu menggunakan bodi dari Legacy SR2 Transporter yang S-Series juga nih. Itu menaikkan beberapa penumpangnya dibantu oleh krunya juga. Nah ini tampak dari depan armada KYM Transnya nih, ada variasi boneka dan strobonya juga, lalu ada running tag-nya juga nih. Armada KYM Trans untuk tujuan ke Surabaya. Nah ini untuk suasana sore hari ini didominasi oleh armada dari PO Sinar Jaya. Oke, ini armada KYM Trans-nya lanjut berangkat menuju ke Surabaya. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini ada armada Sinar Jaya untuk tujuan ke Wonosobo. Ini persiapan mau berangkat, untuk penumpangnya nih terpantau hampir full seat nih teman-teman, mantap. Untuk sore hari ini armada dari Sinar Jaya tujuan ke Wonosobo. Nah ini armadanya berangkat dari Kampung Rambutan menuju ke Wonosobo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah itu penumpangnya hampir full seat, joss nih, mantap. Nah ini masuk nih armada PO Handoyo untuk tujuan ke Jogja. Ini armadanya nggak tahu nih, saya nih mau parkir terlebih dahulu apa langsung berangkat dari terminal bus Kampung Rambutan ini. Sepertinya armadanya nih mau parkir terlebih dahulu nih. Armada dari PO Handoyo ini berbodi Legacy SR2 HD Prem. Nah ini masuk lagi nih armada dari PO Murni Jaya tujuan ke Cilacap. Ini berbodi Legacy SR1. Ini persiapan untuk diparkir terlebih dahulu nih armada dari Murni Jaya ini. Dan seperti inilah suasana untuk sore hari ini di area keberangkatan bus untuk tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur di terminal bus Kampung Rambutan ini nih.
Nah, ini dia nih armada dari PO Handoyonya. Sepertinya mau menaikkan paketan sepeda motor nih. Nah, itu krunya lagi nyopot spion sepeda motornya terlebih dahulu. Nanti diangkut masuk ke dalam armada bus dari PO Handoyo ini nih. Itu juga ada paketan 4 buah karung tuh. Ini persiapan menaikkan paketan sepeda motor. Nah, ini armada Murni Jaya MJE 2010 sepertinya mau pindah parkir terlebih dahulu nih. Ini Legacy SR2 XHD Prime, ya. Ini pindah parkir terlebih dahulu. Nah, ini masuk Agramas. Ini untuk tujuan yang ke Pekalongan juga nih kayaknya nih teman-teman armada dari Agramas ya nih. Nah, ini variasi strobo udah dinyalain nih armada dari PO Murni Jaya 210 dengan julukan Tambores. Nah, ini salah satu artisnya dari PO Murni Jaya nih teman-teman. Itu di atas ada lampu flipnya juga nih, top banget ya, ada full variasi kodok keropi. Nah, ini yang baru masuk armada Pandawa 87 dengan julukannya Barcelona. Ini untuk tujuan ke Surabaya. Ini yang suite class berbodi Legacy SR2 HD Prime. Ini menaikkan beberapa penumpangnya nih armada dari Pandawa 87 ini nih. Dengan livery seger warna hijau bermesin Mercedes-Benz OH 1626. Pandawa 87 Sweet Class. Ini tampak dari depannya nih, armada Pandawa 87 Sweet Class, polos tanpa variasi namun enak dilihat, tampak elegan armada dari PO Pandawa 87 ini nih. Untuk tujuan ke Surabaya dengan julukannya Barcelona. Nah, ini armadanya lanjut menuju ke Surabaya. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini armada Handoyo seri H berangkat menuju ke Jogja. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini ada armada bus Damri untuk tujuan ke Cilacap berangkat dari Kampung Rambutan. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, itu masuk lagi nih armada Sinar Jaya Sweet Class untuk tujuan ke Jogja. Kodenya 55RE. Ini lumayan juga, ada variasi boneka-bonekanya nih di depan armada dari Sinar Jaya ini nih. Kita coba lihat yuk. Nah, ini tampak dari depannya nih armada dari Sinar Jaya Sweet Class tujuan ke Jogja. Nah, ini yang via Kartasura nih armadanya. Ada full variasi boneka-bonekanya juga. Nah, ini penumpangnya lagi menaikkan barang ke dalam bagasi busnya dibantu oleh dari kru Sinar Jaya Sweet Class ini nih. Oke, armada Sinar Jaya Sweet Class-nya berangkat 55RE menuju Jogja via Kartasura. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan.
Nah, ini masuk nih armada dari PO PBP dengan julukannya Rivendell. Ini artisnya PBP tim Wonosobo juga nih, teman-teman. Ini bermesin Mercedes-Benz 1526. Nah, ini lihat ada variasi running tech dan strobonya juga nih. Berbodi Jetboost 2 HD. Armada PBP dengan julukan Rivendell. Nah, ini untuk penumpangnya terpantau lumayan hampir full seat juga nih, teman-teman. Pandangannya los armada single glass dari PO PBP ini nih, dan ada variasi lampu kolongnya juga nih, armada busnya. Nah, ini armada murni Jaya Legacy SR1 untuk tujuan ke Cilacap, berangkat dari Kampung Rambutan. Ini juga penumpangnya terpantau hampir full seat juga nih ya, armada dari Murni Jaya ini. Nah, ini masuk nih armada Rosalia Indah Executive Plus SHD 109 tujuan Trenggalek Solo. Nah, ini ada mbak-mbak pramugaranya juga nih, Jetboost 2 SHD. Nah, ini armada yang paling meriah nih untuk sore hari ini di area terminal bus Kampung Rambutan nih. Armada dari PO PBP untuk tujuan ke Wonosobo. Nah, ini armada dari Rosalia Indah ini juga terpantau lumayan ramai juga nih untuk penumpangnya, dan ini armadanya diberangkatkan kembali dari terminal Kampung Rambutan. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini masuk nih armada Murni Jaya double decker untuk tujuan ke Jogja via Kartasura, DDM 201. Persiapan untuk menaikkan penumpangnya terlebih dahulu nih armada dari PO Murni Jaya double decker ini. Nah, ini armada PBP-nya berangkat menuju ke Wonosobo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dilanjut armada Sarinda untuk tujuan ke Surabaya. Nah, ini armada Murni Jaya double decker ini menggunakan bodi buatan karoseri Laksana SR2 double decker dan bermesinkan Mercedes-Benz OC500 RF 2542. Nah, ini ada armada Sinar Jaya tujuan Pekalongan berangkat dari Kampung Rambutan. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini armada Murni Jaya MJE 210 julukan Tambores berangkat menuju ke Jogja. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini suasana terminal Kampung Rambutan ini semakin malam semakin ramai nih, teman-teman. Nah, ini disusul armada Murni Jaya double decker-nya nih. Ada variasi lampu kolongnya juga nih armada dari Murni Jaya double decker-nya. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini masuk lagi nih armada Rosalia Indah kedua untuk
malam hari ini untuk tujuan ke Solo SHD 531 dengan kelas eksekutif kelas berbodi Jetbus 2 SHD garapan karoseri Adi Putro Malang. Ini masih menunggu untuk menaikkan penumpangnya terlebih dahulu nih. Nah, ini armadanya lanjut dari Terminal Kampung Rambutan. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Rosalia Indah SHD 531. Kenal potas, wos. Nah, ini armada Sinar Jaya diberangkatkan dari Terminal Bus Kampung Rambutan. Ini untuk tujuan ke Moga nih. Nah, ini masuk lagi nih, armada Rosalia Indah ketiga, HDD 515. Ini menjadi Rosalia Indah ketiga yang masuk di Terminal Kampung Rambutan. Dan untuk penumpang ini terpantau lumayan ramai juga di dalam armada dari Rosalia Indah ini nih. Nah, ini armada Rosalia Indahnya langsung lanjut berangkat dari Terminal Kampung Rambutan. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, ini emang anak terminal vlog nih, kita ketemu lagi hunting sore hari ini. Nah, ini masuk lagi nih armada PBP kedua di Terminal Bus Kampung Rambutan dengan julukannya Silverstone. Nah, ini ada variasi lampu strobo dan running tag-nya juga nih untuk tujuan ke Wonosobo, armada dari PBP dengan julukan Silverstone ini nih. Ini armada yang paling meriah untuk malam hari ini, ada armada PBP karena full variasi. Nah, itu ada variasi lampu kolongnya juga dari armada PO PBP ini nih. Nah, ini bagus banget ya, suasana malam hari ini jadi meriah nih karena kedatangan armada dari PO PBP ini. Ini karena lampu strobonya itu tumpuk 3, lalu ada running tag-nya juga, dilengkapi juga variasi lampu kolong dari armada bus PBP ini dengan julukannya Silverstone. Ini menggunakan bodi Jetbus 3 SHD ini teman-teman, armada dari PO PBP ini. Nah, ini untuk armada dari PBP ini untuk penumpangnya terpantau full seat nih teman-teman ya, jadi mantep banget. Nah, itu juga ada variasi stainlessnya juga di armada busnya. Joss banget nih armada artis dari PBP Silverstone tim Wonosobo. Ini star awal dari Parung tadi armada bisa ini. Nah, ini armada PBP-nya persiapan berangkat dari Terminal Kampung Rambutan menuju ke Wonosobo. Hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk hunting armada bus hari ini dari Terminal Bus Kampung Rambutan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.